dan teman-teman dari Cilacap Kopi Nusantara. Karena pertama tentu hadirnya teman-teman akan menjadikan Salatiga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua juga akan mengungkit UMKM, utamanya pegiat-pegiat warung kopi yang sekarang sedang menjamur di sana. Pengusaha kopi UMKM kecil maupun kelompok dalam kategori yang sudah dibina oleh dinas terkait. Apa pandangan Bapak terkait keberadaan kopi Nusantara dan kopi di Salatiga tersebut? Iya. Terima kasih hadirnya teman-teman dari Cilacap Kopi Nusantara, Mas Ahmad Taha dan kawan-kawan yang telah berkenan hadir di kota kami, kota Salatiga. Yang dulu pemerintah Belanda, pemerintah kolonial mengatakan kota terindah di Jawa Tengah. Sungguh kami sangat bersyukur, sangat senang, sangat bangga, sangat bahagia dengan kehadiran teman-teman dari Cilacap Kopi Nusantara. Karena pertama tentu hadirnya teman-teman akan menjadikan Salatiga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua juga akan mengungkit UMKM, utamanya pegiat-pegiat warung kopi yang sekarang sedang menjamur di Salatiga, tempat berkumpulnya anak-anak muda, saling berdiskusi, saling tercengkerama, tentu dalam makna yang positif. Dan kita sangat berharap nanti dengan acara ini pasca pandemi, mudah-mudahan semakin banyak orang yang datang di Salatiga menikmati udara sejuknya, masyarakatnya yang rukun, masyarakatnya yang guyub, dan tentu menikmati kopi khas Salatiga karena Bapak-Bapak telah memasarkan, menyampaikan, publikasikan kota Salatiga di khalayak bahkan di tingkat nasional. Amin. Terima kasih.